Selamat pagi semuanya, bro. Pagi ini kita berkebun. Ya, ada pekarangan yang sedikit tidak produktif. Sekarang kita menanam cabai. Cabainya mulai ya, tumbuh. Ini konsep tanamannya tanpa pupuk kimia, jadi semuanya pupuk organik. Ini ada tanaman ciplukan, ini sayuran lagi pembibitan, ini tomat yang sudah saya tanam sebulan yang lalu, yang sudah panen ini dari bulan lalu habisnya. Ini ada stroberinya belum berbuah, mau belajar sedikit-sedikit. Ini mau dipur potong lagi daun-daunnya agar stroberinya merangsang pembuahannya. Ini ada cabai lombok, kalau orang Jawa bilang ya lumayan, daripada beli lombok, cabai sekarang kan mahal. Semulai berbuah. Nah, ini cabai besar sudah mulai, juga kecil-kecil sudah mulai berbuah. Ini konsepnya tanpa pupuk kimia, bertani berkebun tanpa pupuk kimia, jadi tanpa pestisida, tanpa pupuk kimia, semuanya organik semuanya. Jadi alhamdulillah ini sudah berbuah, lumayan lebat ya. Ada berapa buah ini? Masih kecil, tapi sudah berbuah. Sudah ini. Ini ada serai sengaja ditanam buat dia bumbu dapur. Suatu waktu kekurangan bumbu tinggal ke belakang. Ini ada lengkuas. Lengkuas untuk bumbu masakan juga. Ini ada tomat yang untuk sambal, ini tomat kecil-kecil ini. Yang tadi yang sudah panen sebulan yang lalu itu tomat besar-besar, jadi buat jus itu kecil. Ini ada tanaman kayak sayur-sayuran lagi pembibitan ini, nanti mungkin satu minggu lagi sudah bisa dipindah ini ke polybag. Memang saya sengaja pakai sistem polybag karena tanamannya di sini kurang bagus kalau ditanam secara langsung. Polybag lebih baik, lebih bagus, karena sebelumnya saya sudah uji coba. Saya tanam secara langsung tidak ada pertumbuhan karena tanah ini tanah timbunan bekas-bekas kurang maksimal kalau ditanam langsung. Nah, makanya saya kasih polybag atau bahan-bahan bekas seperti pot yang saya bikin untuk pembibitan penanaman seperti cabai ini mulai berkembang. Di situ ada lengkuas juga, ada jahe, semuanya ya, pokoknya taman empat, jadi semuanya ada lengkuas, ada kunyit. Ini lagi gulma-gulmanya mulai tumbuh, sudah satu minggu belum saya bersihkan. Biasanya satu minggu saya bersihkan, dan sudah libur kerja saya bersihkan. Thank you.
Tanam secara langsung. Ya, kalau terong memang cocok kalau tanamannya subur, buahnya lebat banyak. Alhamdulillah itu panen banyak. Ya saya bagikan ke tetangga-tetangga. Saya kan hobi untuk tanam, jadi berbuah ya saya bagikan kepada tetangga saja. Gratis. Saya mau bersihkan ini, rumahnya sudah banyak. Memang ini saya nggak belum tanam secara langsung, jadi saya biarkan dulu sekitar 15 hari karena pupuknya itu dapat dari kandang. Nah, itu saya tidak fermentasi langsung saya masukin pada campur dengan tanah, campur itu sisa-sisa rumput, sisa-sisa ini, jadi saya hidupkan dulu biar tidak panas. Tanahnya mungkin 15 hari atau 20 hari. Setelah sudah panas, sudah bagus tanahnya, nah baru saya mulai memasukkan bibit-bibit yang mau saya tanam. Sisa-sisa kurma-kurma yang biasanya kan tumbuh, saya cabutin, saya kumpulin, masukin karung, saya biarkan 1 bulan atau 1,5 bulan. Nah, ini sudah jadi pupuk, ini siap untuk dipupuk ke tanaman-tanaman. Jadi konsepnya ini tanpa pupuk kimia dan tanpa pupuk kimia. Jadi kalau terserang penyakit semacam macam daun kuning, nah, saya cuman usahakan untuk pengobatannya secara tradisional, secara organik. Semisalnya daun keriting atau daun kuning, nah, biasanya saya pakai rendaman daun bawang. Ada bawang, sisa-sisa bawang kulitnya, saya rendam, saya biarkan mungkin 3-4 hari, saya kocok ke tanaman. Alhamdulillah tanamannya sembuh, berbuah. Jadi konsepnya tanpa pestisida kimia, tanpa pupuk kimia. Rata-rata tetangga yang menikmati hasil dari
saya ini mengatakan sayurnya enak, rasanya enak, kayak dulu kan ditanam terong, terongnya beda dengan yang dijual, katanya pengakuan dari masyarakat yang sudah mengkonsumsi hasil panen saya. Tomatnya juga besar-besar, seminggu lalu tadi sudah dipanen sama orang tua, terlalu besar-besar. Dan tomat untuk sambal juga beberapa. Ini lagi membersihkan pupuk hasil dari kompos dari sisa-sisa kurma yang saya kasih masuk dalam karung itu. Jadi bersihkan kayak benang-benang di sini kan banyak anak-anak mainan layangan, jadi benang, tali-tali benang itu banyak sekali, jadi harus dibersihkan dulu biar tanaman tidak nanti tumbuhnya tidak terganggu karena bahan-bahan benang itu banyak. Konsep tanpa pupuk kimia dan tanpa herbisida memang saya gunakan agar tidak ketergantungan dengan pupuk kimia, karena pupuk kimia sekarang lebih mahal. Nah, kalau kita bisa bertani tanpa pupuk kimia, cukup pupuk organik, kenapa tidak membiasakan atau melakukan hal tersebut? Ya, mengurangi biaya itu saat penanaman. Ya, demikian video kali ini mengulas tentang berkebun atau tentang memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif menjadi produktif. Ya, semoga teman-teman, saudara-saudara sekalian bisa menerapkan, ya bisa untuk sekedar hobi, hasilnya bisa kita rasakan baik kita dan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Salam hormat dari kami.